Karena dia umpet, Pak. Ini dari sini. Awas. Ba. Ba. Eh belum, cuman A. A belum apa? A belum apa cepet A. Peluk 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 papanya. Peluk papa. Peluk. Enggak ikut. Ayanza enggak ikut. Enggak ikut. Ayanza enggak ikut. Papa. Hah? Enggak mau dia. Udi. Kamu petak. Ba. 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 Rusak ah kursinya saya. Nanti copot itunya. Pak ini. Nanti aku buat badminton aja malam. Siapa yang badminton nemenin papa? Tuh AA badminton mama tenis. Tapi aku nanti mau makan roti sambal guys. Ini kepalanya buntung loh. Ah. Ah, kita mau makan roti sambal gimana maksudnya? Kak ngeliatin kamu latihan. Oh. Aduh gua mau lihat kamu latihan. Mama jam 5 pagi sini. Mau siapa latihan? Ada. Terus. Oke, jadi nanti kita lihat JJ dan Gigi melawan GG. Lawan? Ibnu Jamil. Ini bu, di mana? Ini kan tali segini, ini segini. Ini kan bakal ada 24 botol. Ya. Sisanya ini 5. Ini 5, ininya 5. Ininya tuh 30, ininya 40. Ini di atas udah gue hitung nih, ininya 16, bawah 16, samping 10,5, samping 10,5. Gimana cara ngitungnya ya? Gimana caranya? Udah gue titik-titikin tapi sekarang gue sesat tiba-tiba. Satu frame itu 30. 30 kali 40 ke bawah. Ini udah gue hitung nih. Atasnya tuh sisa 16. Bawah sisa 16. Samping sisa 10,5. Tapi sisa 10,5. Tengah-tengahnya 5555 gitu. Oh berarti satu-satu masangnya ya? Satu sebelahnya lagi gitu. Ya itu lebih gampang menurut gue. Oh iya iya benar-benar menurut gue juga gitu. Jadi berarti di atas dulu. Di atas dulu berarti. Sekarang kita dari yang pertama kan ya. Berarti bukan gitu kan... cara pasangnya gini mama keren nggak ini pasang yang pertama paling di mana di atas ya ini kan udah yang ini kan di sini nih ini dari atas ke bawah 16 cm dari samping ke sini ke sininya 10,5 gimana cara ketemunya no ya ketemu di mana nih udah gue bikin kan tadi yang itu mana ini nggak ada gak ini ada. Udah yang itu yang titik yang tadi itu udah 16 cm nah sekarang ke sampingnya 10,5 mau lurus ke sana tinggal dibagi aja gampang banget loh ya deh pegangin sini dia pegangin jangan ini pegang lu pegang gini coba lu berdiri langsung aja dibagi ya Allah pada begini. Coba lurusin yang ini nggak melengkoi juga pasti nggak bisa itu makanya harus satu-satu ini kita titik-titik berapa mau nanya berapa foto 5 udah ini tuh udah dihitung ya itu berapa foto 24 ini bukan ini benderanya berapa 5 6 kali 4 itu berapa 6 kali 4 6 udah dihitung nah udah 90 dibagi 6 kira-kira nggak bisa gitu enggak ini udah dihitung ini tuh atasnya harus 16, sebelah sini 10,5 kita udah dari 1 ke sebelah ke 5, sebelah 5 gitu kan lebih enak gitu kan nah berarti ketemu ininya dulu ketemu garis tengahnya dulu mantep pensil gimana caranya ketemu nah iya lagi gitu kosongin ini 16 itu udah 16, ke sampingnya 10,5 berarti ini udah dikosongin kan segini dikosong kan iya, nah sekarang dari situ ke sampingnya 10,5 gimana caranya biar lurus dari yang ini nih tapi kalau nggak miring harus dari atas yang ngambilnya ya baru turun ke bawah ya. Kalau nggak nanti lo nggak lurus setengah iya ini nih nah berarti itu dia ujung yang pertama kan iya bener nggak miring tuh oh nggak ya udah gini ya tinggal gini nanti kan berarti yang pertama tuh dia di sini kan, benar nggak? Yes.
gini, nanti ke sebelah 5, 5, 5, 5 gitu. Dikosongin 5 cm ya begitu. Ya 5 cm, 5 cm, 5 cm. Ke bawah juga 5 cm sampai ke bawah gitu. Berarti kita harus masang dulu satu biar nariknya gampang semuanya. Benar. Oh, kalau enggak garis dulu ya. Hah? Turun dulu ke bawah, tapi ini harus 10 dulu ke samping. Nah, itu kagak lurus, coy. Iya, nanti tinggal di atas sini kan. Berarti dari atas dulu, lu tarik dari atas dulu kayaknya, Kal. Sini. Enggak, dari atas, dari atas. 16. Nah, enggak, ke sebelah situ, ke sebelah situ. Nah. Ih, nah, ya itu. Nah, ya itu patokan 6-10-nya. Nah, lu cari 16-nya. Benar enggak? Iya. Kayak pelajaran matematika kayak kita nih. Udah pas tuh. Ya. Kok miring sekarang? Nah, ini yang tadi kan ke bawah. Ini sebenarnya ini. Itu 16-nya. Ini. 16-nya di mana jadi? Beda sama yang sebelah tuh. Sama itu ya. Ini kan 16 titik ininya. Ya. Dikosongin ke sininya 10,5 kan. Iya. Jadi berarti, sekarang titiknya mana? Ini titik ini yang pertama. Oke. Samping 30 berarti ini biar lurus gimana nih? Ini coba. Nanti kita baru pasangin double ini soalnya pakainya ini. Oh, 3M. Pakai 3M aja ya kan? Biar lurus. Miring. Miring. Makanya kita harus tarik garis lurus. Benar enggak? Iya, benar. Kalau enggak lurus. Apa mendingan dari bawah ya, Kal ya? Lebih gampang lurusinnya. Hah? Ke atas. Iya kan? Benar enggak? Udah jalan belum tuh? Zara, kurang figurinnya. Dua kan? Dari mana? Kurangnya dari banyak. Kamu latihan nanti ada coach gak? Ada coachnya nih. Ini katanya nih, si 3M ini tuh kalau 1 kilo pakainya 11 cm. Ini kira-kira 1 kilo. Katanya yang rumahnya di Napapak bagusnya gitu. Si Bang. Ini kira-kira 1 kilo gak? Berapa? Enggak lah, paling setengah ya. Setengah. Coba pegang. Kira-kira berapa kilo? Setengah ini, Mbak. Hah? Setengah nggak nyampe sekilo. Berarti pakainya kecil-kecil aja ya biar gampang nanti nyopotnya biar nggak kayak kita di rumah gunting. Tapi banyak gitu kan? Iya. Tempel. Sama tengah ya? Sama tengah. Sama ini. Atas bawah. Atas bawah. Ini juga. Iya. Hah? Tengah aja mbak. Sini. Sama. Tengah agak gede kali ya? Nggak di sana. Ada. Ada cepat tolong. Ini juga. Iya. Kalau pinjam nggak? Lebih lurus ya kalau garis ya. Masih pendek. Enggak apa-apa. Oh, gampang lepas. Iya. Oh, enggak. Panjang. Dilaci yang di bawah itu enggak apa. Dari mulai dari satu dulu. Kalau dari satu itu kita tahu nih ininya ya. Jadi yang biar di bawah, tapi lurus ya ke bawahnya. Iya. Kalau ini kan soalnya udah lurus nih, gampang nanti kita ngelurusnya ini tinggi ininya. Cuman itunya tuh emang harus lurus. Sini kalau gua bisa kalau sini. Mana itunya? Apanya? Meteran. Ini apa ini? Ini 10. Itu 10,5-nya. Ini tinggi 16. Apalagi kalau punya yang siku gitu ya enak ya. Ini asli punya abang-abang itu ya. Oh, siku. Gue deh tadi udah 2 jam gini aja bingung. Bingung tidur, bingung lagi gitu. Ini udah harusnya dikerjain udah dari awal. Tapi si Olik itu lama ngasih fotonya. Ya kan? Iya. Foto ininya apa? Nyetak fotonya, gue gak tau di Madagaskar kayaknya dia bikinnya nyetaknya. Oke guys, sekarang gue pergi ke PRJ ulang tahun Jakarta, Pekan Raya Jakarta di Kemayoran. Setiap kali ulang tahun Jakarta kan di situ ramai banget, kan ada festival gitu. Oke pak, sayang, ntar aku ganti baju aku pergi ya. Halo Kudi. Ade gak boleh pukul-pukul. Minta maaf. Minta maaf. Oke guys, gue lagi ada di PRJ Kemayoran. Ulang tahun Jakarta ini luar biasa. Dari tanggal 14 Juni sampai 16 Juli, rame terus.
Setiap booth yang ada di PRJ pasti gokil, pasti rame. Mau hari biasa, mau weekend, rame terus. Apalagi nih, udah ada Idul Adha kemarin libur kan, kejepit di weekend. Duh, tapi gue butuh yang seger-seger nih karena gue agak ngantuk. Ini udaranya nih membuat gue sedikit agak ngantuk. Ada yang seger-seger gak? Oh, guys, ini nih, hai. Ini juga bikin seger nih. Halo. Aku kebetulan lagi ngantuk, aku cari yang seger-seger. Cappino Choco Malt, terus ada Cappino apa lagi? Pandan Aren juga. Hah? Ada Pandan Aren juga. Ada Cappino yang Ice Pandan Aren, Cappino Ice Choco Malt. Ini bikin seger, ini bikin gak ngantuk. Ceweknya juga cakep nih. Aku pesan yang Pandan Aren boleh gak? Boleh. Wow, top mantap is the best. Aku pesan Cappino yang Ice Lassi dong. Ini guys, Cappino Ice Lassi. Top mantap is the best. Ini Cappino nih guys, ada yang premium latte pandan aren, ada yang premium latte choco malt. Nih, kalau favorit gue yang pandan aren, tapi ini lihat dong, ini yang ice slushy. Ini Cappino ice ini refreshing banget. Ini yang pandan aren, kita minum ya. Sumpah demi Allah ini enak banget, fresh banget, refreshing banget. Apalagi? Dibuat selasi kayak gini. Ice kopi yang super refreshing. Ini cocok banget nih di lidahnya orang Indonesia. Pas banget. Ini ya guys, gue yang pesen yang pandan aren. Selain yang pandan aren, ada juga Cappino Ice Choco Malt. Dua kopi ini seri Cappino yang baru. Cappino Ice. Kita lihat-lihat yuk. Wah. Halo. Wah, ternyata guys. Wah. Ada ice photo box. Gua mau ikutan challenge Cappino Ice. Kalian bisa ikutan challenge photo box di photo booth Cappino Ice di PRJ 2023 dong. Ingat ya, ekspresi yang paling fresh sambil minum Cappino Ice. Kalau udah foto, kalian posting di Instagram kalian dengan hashtag Cappino Ice Challenge dan hashtag Refreshing Ice Coffee. Jangan lupa juga follow at cappino.id dan jangan lupa tag cappino.id. Ini diundi dan diumumkan melalui IG-nya cappino.id. Sampai tanggal 18 Juli 2023, hadiahnya ada saldo GoPay senilai 200 ribu. Jangan lupa akun kalian jangan di private. Fotoin. Gue mau pesan buat anak-anak kantor. Lupa bayar tadi tuh kan, lu bagaimana sih? Aman. Sayang, aku mau pesan ya sayang. Buat orang-orang kantor aku di rumah, 50 box. 50 ini ya? Iya. Kamu namanya Cappino ya? Aku Ovi. Oh Ovi. Oh, mau Ovi nggak? Ovi. 50. Mantap, makasih ya Ovi ya. Semangat kamu ya. Iya, semangat. Kamu dari pagi sampai malam nih? Semangat ya, semoga berkah kerjanya. Top mantap is the best, langsung borong 50 Cappino buat anak-anak tim kantor Rans Entertainment yang ada di rumah. Ice Choco Malt atau Cappino yang Pandan Aren. Cappino, praktis ice coffee dalam sekejap, pokoknya pasti rasa kopinya. Tolong di packing ya mbak. Bayarin. Ya nanti kita bayar, siap. Pokoknya 50 kan?